Polda Metro Jaya menyatakan tengah menyelidiki peristiwa perusakan terhadap bus pemain Persib Bandung saat hendak bertanding melawan Persija. Ya, polisi menyatakan sudah mengantongi rekaman CCTV aksi perusahaan tersebut. Jika terbukti, perusak bus Persib terancam hukuman 5 tahun penjara. Penyelidikan, kita sudah periksa CCTV yang ada di situ, ada rekamannya. Kemudian dari saksi tukang rokok, tukang minuman, ya ada satpam juga. Sudah dipastikan itu memang supporter Jackmania, dari slayernya, dari bajunya, dari kata-katanya, dan lain-lain. Ya, kita akan lakukan pengusutan, karena memang yang dilakukan adalah pengurusakan bersama-sama terhadap sebuah bus. Kita masih identifikasi ada yang terluka atau tidak. 170 KUHP, itu ancamannya 5 tahun ke atas. Kemudian kita juga akan coba nanti panggil siapa yang mengetuai tim supporter ini.